dihantam isu tak sedap, nyatanya asmara Dewi Persik dan kekasihnya, pilot Ruli, semakin hari nampaknya dekat. Bahkan keduanya selalu romantis dan berusaha meluangkan waktu berdua. Tak ayal, bahkan Dewi Persik kerap mengajak Ruli hadir di berbagai acara sahabatnya. Salah satunya saat berhelat ke acara ulang tahun Indah Permatasari. Terlihat penyanyi asal Jember, Jawa Timur itu datang menggandeng mesra Ruli seakan menggambarkan inilah milikku cinta yang sejati. Boleh ikut enggak katanya, terus mami aku ngajak, ayo udah ikut yuk. Jadi ya mami aku ya, ya udah aku kan apa kata mami aku ya, ya lebih dekat keluarga aku dulu ketimbang aku. Sama aku ini kan baru-barunya aja kan kayak tadi, pegang tanganku dong kayak gitu. Jadi aku ya udah sini gitu, dia itu tungguin aku terus. Kalau aku pulang udah di mana, ada sama siapa, video call boleh nggak gitu? Ya nggak apa-apa karena memang aku nggak ada siapa-siapa. Ya video call aja gitu. Menengok sejenak kemesraan antara DP dengan Ruli, secara eksklusif tim Selebrita Expose melihat keseruan Ruli menantang Dewi Persik untuk memilih dua bunga. Di antaranya satu bunga berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Meski mata tertutup, namun seakan hati Dewi Persik melihat dan menuntun. Alhasil, ia memilih bunga berwarna putih, di mana warna putih sendiri sering dikaitkan dengan kemurnian atau suci. Akankah hubungan DP dan Ruli berakhir dengan pernikahan yang suci? DP pilih mana? Pilihnya coba pilih. Coba diacak bunganya. Ya. Kanan apa kiri gitu? Aku pilih yang kanan. Udah sayang. Dia gak bisa ngayu. Ya pokoknya apapun, besok bisa aja nikah. Pokoknya doakan yang terbaik. Kalau jodoh insya Allah lah segera nikah. Doakan yang terbaik, kan aku harus tahu Mas Ruli dulu. Apa itu? Keseriusan. Oh serius pasti. Ya. Ya. Apa lagi? Oh sampai nikah lah. Masa serius sampai di sini kan gak mungkin. Ya.